tak berharga sejak aku tinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk, tilam putih, kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi.
wajah tubuh indah yang dulu dipuja-puja. Kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah. Jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa mau kan datang